Hello, hello. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MHTOP5. Ha, seperti biasa kita akan kongsikan cerita-cerita panas mengenai industri hiburan tanah air. Baiklah, di tangga yang kelima, cerita mengenai usahawan kosmetik terkenal iaitu Datuk Sri Alif Syukri ada berkongsi sekeping gambar di akaun Instagramnya, gambar seluar dalam yang berjenama Versace. Bukan sahaja netizen, malah ibunya juga iaitu Bonda Rosita turut memberikan reaksi yang kelakar terhadap posting tersebut. Di tangga yang keempat, mesti korang kenal dengan Instafamous ni, iaitu King Cocok. Baru-baru ini King Cocok ada berkongsi beberapa keping gambar di akaun Instagramnya ketika dia sedang bercuti di kota Istanbul. Baiklah, di tangga yang ketiga, kalau minggu lalu Jihad Musa ada membahan dan juga mermeli Datuk Ramli MS, kini giliran Datuk Ramli MS pula untuk membahan dan mermeli Jihad Musa. Baru-baru ini, pelawak dan host Gegar Vaganza itu diundang sebagai pembaca berita untuk slot yang sama, iaitu komuniti Awani. Jadi menerusi rakaman video tersebut, Tok Ram telah memahan dan membeli Jihad Musa. Ada-ada sahajalah Tok Ram ni kan. Baiklah, di tangga yang kedua, tak habis-habis lagi cerita mengenai blogger dan juga Instafamous Cik Epal. Kalau terdahulunya, Cik Epal telah menjadi perhatian di media sosial gara-gara menunjukkan kekayaannya di laman media sosial. Penerbit dan pengarah terkenal Micheal Ang ada memberikan pendapat secara umum mengenai isu menunjuk kekayaan di laman media sosial. Cik Epal telah membidas kenyataan pengarah dan penerbit tersebut. Yang mengungguli carta MHTOP5 kita pada minggu ini sudah semestinya jatuh kepada pelakon Fizo Omar dan isterinya iaitu Mawar Abdul Karim. Terdahulu, kisah rumah tangga Fizo Omar dan juga bekas isterinya itu telah menjadi perhatian netizen apabila ada spekulasi memberikan pendapat bahawa mereka ini menghadapi masalah rumah tangga. Fizo yang telah ditemui oleh MH telah berkata dia akan memberikan yang terbaik buat Mawar dan juga anaknya Wan Marian. Mawar juga telah memberikan kenyataan bahawa penceraian ini merupakan satu pengorbanan yang terbesar yang dilakukan oleh dirinya terhadap Fizo. Jadi, kita doakan yang baik-baik sahaja kepada Fizo Omar dan juga Mawar Abdul Karim. Itulah dia MHTOP5 kita pada minggu ini. Sudah semestinya yang cerita yang panas yang telah kita kongsikan kepada anda. Sekian itu saja. Saya Raf. Assalamualaikum.